Kembali menyaksikan program Gestur pada hari Rabu malam ini bersama saya dari Leila Ninadia. Nah, ini aksi yang ini bukan aksi beneran loh ya, melainkan ini aksi simulasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Polwan Polda Metro Jaya. Aksinya hebat sekali karena ini berkaitan dengan aksi bela diri untuk melakukan pencegahan terhadap para pembegal. Khususnya ini para pembegal yang menargetkan targetnya ini terhadap wanita korbannya. Dan terlebih lagi seperti kita ketahui bahwa aksi begal ini akhirnya ini semakin marak terjadi. Tindakan preventif perlu dilakukan oleh masyarakat dan salah satunya ini dengan teknik bela diri. Seperti apa? Langsung aja kita tanyakan kepada AKP Yeni Seombing. Selamat malam Ibu. Aksinya hebat banget. Terima kasih. Capek banget Bu kayaknya. Kalau boleh dijelaskan, ini aksi apa Bu namanya dan termaksud teknik bela diri apa? Ya, teknik bela diri yang harus dilakukan untuk semua wanita di seluruh Indonesia, kita tidak boleh takut. Ini ada persiapan-persiapan khusus ya Bu tekniknya? Tekniknya, kita kembali latihan secara rutin. Ibu kayaknya masih capek banget nih ya. Oke, nanti kita akan masih mengobrol lebih banyak lagi nih tentang self defense, bagaimana melakukan pencegahan aksi bela diri terhadap para pelaku pembegal, khususnya pembegal yang menargetkan korbannya wanita. Tetapi sebelumnya kita sapa dulu rekan saya yang berada di studio dengan Elvira. Nadia, terima kasih. Anda nanti bisa melihat bagaimana jika khususnya Anda para wanita mengetahui bagaimana mengantisipasi kejahatan begal. Kita tahu bahwa belakangan di ibu kota, di kawasan Jabodetabek juga marak terjadi aksi begal. Dan ada kabar duka juga, seorang pedagang sembako, seorang agen sembako juga menjadi korban aksi begal yang berlangsung hari Minggu kemarin, pemirsa, di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Malam ini kami mengundang adik ipar dari almarhum, ada Pak Dhani di sini. Selamat malam Pak Dhani. Selamat malam. Kami turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa keluarga Anda. Mengundang Anda di Gestur malam hari ini adalah niat kami untuk memberikan informasi kewaspadaan kepada masyarakat, bukan untuk mengungkit begitu Pak ya, apa yang kemudian tengah dihadapi oleh keluarga. Nanti kita akan berbincang dengan Pak Dhani, tapi kita lihat informasi berikut ini terlebih dahulu. Berburu begal hingga ke sarangnya kini jadi prioritas utama. Sejak akhir 2014, komplotan begal menebar teror ketakutan. Kepolisian kini memilih menjemput bola dan berburu begal hingga ke pelosok kota. Begal hebat. Kamu bawa senjata buat apa? Apa, Pak? Kamu bawa senjata buat apa? Ari, rumah kamu di mana? Daerah Sawangan, Pak. Benar di Bedahan, lu? Daerah Sawangan. Bedahan, Pak. Pasir Putih, Pak. Hah? Pasir Putih. Tadi tahu lu yang Bedahan. Lu yang iya beda, Pak. Saya bukan cuma main, katanya Pak. Katanya lu satu kampung. Satu. Tadi iya, tapi kan beda, Pak. Sejumlah tim elit pemburu begal yang dibentuk kepolisian ternyata berlomba unjuk keberhasilan. Anggota tim Jaguar Polresta Depok menangkap 3 pemuda yang diduga anggota komplotan begal di Cipayung, Kota Depok. Selain kepergok tengah melakukan aksi perampasan, para terduga begal juga kedapatan membawa senjata tajam dan memiliki plat motor ganda. Di Jakarta Barat, tim elit Kancil berhasil menggerbek rumah penadah. Ratusan motor hasil curian berhasil disita. Penggerbekan ini merupakan pengembangan dari penangkapan tersangka begal motor yang biasa beroperasi di Jakarta Barat.
anggota tim Kobra Polda Jawa Timur menembak mati salah satu anggota sindikat begal. Tersangka merupakan target operasi sehingga keberadaannya sudah terdeteksi. Namun saat ditangkap, tersangka melawan menggunakan senjata tajam. Timah panas tim Kobra akhirnya melumpuhkan tersangka. Operasi pemberantasan begal sudah maksimal, namun begal masih terus mengintai. Di Ciracas, Jakarta Timur, seorang tukang beras tewas ditembak dan dibacok begal. Uang ratusan juta rupiah hasil berdagang beras dirampas. Korban yang mencoba melawan akhirnya tersungkur tak berdaya di jalan yang masih ramai saat senja baru saja tiba. Hingga kini, kepolisian masih terus memburu para pelaku. Bagaimana gambaran peristiwa tindak kekerasan, perampokan yang dilakukan hari Minggu lalu di Ciracas, Jakarta Timur? Pak Dhani bersama saya di sini. Pak Dhani, ya. Gambarannya seperti apa sih Pak, kronologi saat itu? Mungkin Anda mendapatkan informasi dari warga, dari saksi mata yang melihat kejadian. Ya, seperti hari-hari sebelumnya, biasanya almarhum Pak Muhammad Surahmat ini pulang pergi ke toko. Kebetulan beliau punya usaha sembako ya di pasar Ciracas. Biasa jam 8 pagi beliau berangkat dari rumah dan pulangnya di sore hari. Di sore hari itu sekitar pukul 6 sore lah ya, 6 sore. Nah, pada saat kejadian itu beliau seperti biasanya membawa uang. Membawa uang cash di dalam tasnya yang ditaruh di depan, dan biasa beliau menaik motor, dari sepeda motor. Dan pada hari Sabtu malam Minggu itu ya, pukul 21.30 tanggal 21 Maret 2015 tadi, beliau melintas itu tiba-tiba ada dua sepeda motor yang mengapit dia, lalu membacok lengan kirinya. Dan Pak Rahmat masih bisa mengendari sepeda motor itu, terus ditembak, akhirnya Pak Rahmat jatuh. Kemudian terjadi aksi tarik-menarik tas itu, dan mungkin pada saat itu dilakukanlah tembakan yang kedua. Nah, setelah itu tas dibawa lari, Pak Rahmat di tengah jalan itu sempat tergeletak itu. Tergeletak, sepeda motornya dipinggirkan, dan Pak Rahmat itu tergeletak sekitar hampir lebih daripada 30 menit. Tidak ada warga atau siapapun atau polisi yang membantu? Dari hasil pembicaraan saya dengan warga di sekitar atau yang biasa berada di situ, kayak anak-anak polisi yang di tikungan itu ya, sama tukang parkir. Mereka mengatakan bahwa kejadiannya cukup cepat, singkat, efisien sekali itu pelaku melakukan aksi ini. Pada saat itu kondisi jalan itu cukup ramai. Tapi pada saat kejadian itu Pak Rahmat pada saat dipepet itu lampu dekat lampu merah kejadiannya itu. Di persimpangan. Di persimpangan ada lampu merah. Lampu merah itu kebetulan merah. Jadi otomatis kondisi saat itu lengang sedikit. Nah, pada saat setelah eksekusi itu barulah lampu merah itu nyala dan terjadi kemacetan. Yang sangat miris sekali itu ya, dia tergeletak sampai dengan lebih dari setengah jam itu. Tidak ada yang berani nolong dengan alasan tidak mau menjadi saksi. Tidak mau istilahnya itu Takut disangkut pautkan. Polisi berapa lama Pak datang ke lokasi kejadian? Polisi datang ke lokasi kejadian itu hampir satu jam. Hampir satu jam? Jam setelah akhirnya. Padahal di sekitar itu ada polsek juga ya, kalau saya tidak salah. Betul, ada polsek. Tidak terlalu jauh. Pasar Bu. Jaraknya sekitar Jaraknya berapa? Jaraknya sekitar 300 meter. Sekitar 300 Dekat meter. Dekat sekali. Okay. Kalau ditempuh dengan motor, iya paling 3 menit atau 5 menit itu. Dan akhirnya kemacetan cukup panjang. Almarhum dibawakan ke pinggir yang sekarang jadi polis lain itu, dan memakai helm full face itu Pak Rahmat, lalu dibuka
Jadi dari yang membuka helm itu ternyata mengenali ini bapaknya Doni. Hmm. Bapaknya Doni ini Pak Rahmat. Oh ya. Terus bapak sempat menitikkan air mata. Lalu bapak menarik nafasnya yang terakhir. Di situ bapak tergeletak. Dan tergeletak di situ cukup lama. Hampir 30 menit juga. Dan pada saat pukul 7 baru bapak itu dibawa ke Pasar Rebo. Rumah sakit umum daerah Pasar Rebo ya? Ya Pasar Rebo. Terus bapak dilarikan ke rumah sakit Polri. Dan bapak dimasukkan ruang ICU. Ternyata bapak memang udah meninggal. Kemudian bapak diotopsi oleh pihak rumah sakit Polri R. Sukamto. Dan diangkatlah proyektil yang ada di dalam tubuhnya. Ada berapa luka tembakan, Pak, yang bersarang di tubuh almarhum? Ada dua. Ada dua. Yang pertama di bagian pinggang sini. Dan yang kedua di kaki sebelah kaki. Kiri. Baik. Baik. Dan ada luka bacokan yang cukup dalam. Okay. Dan kami duga mungkin dengan sebegitu lamanya beliau tergeletak, mungkin beliau meninggal karena kehabisan darah. Baik. Atau yang kedua karena tembakan ini dan mengenai ususnya katanya. Baik, tapi baik. Kami rasa mungkin dengan waktu segitu mungkin dia kehabisan darah. Baik. Bagaimana kemudian proses pengusutan kasus ini? Kita nanti akan berbincang perwakilan dari pihak polisian, Pak Dhani. Ya. Kita jeda dulu pemirsa, gestur akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, aksi kejahatan masih marak terjadi di ibu kota. Terakhir, seorang pria tewas setelah dirampok dan ditembak di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Kami masih berbincang dengan adik ipar almarhum, dengan Pak Dhani bersama saya di sini. Pak Dhani, tadi Anda bercerita pada saat kejadian, situasi cukup ramai, Pak, ya? Betul. Jalan lintasan adalah memang jalan yang kerap lalu-lalang masyarakat melewati itu. Pada saat itu almarhum membawa uang dari toko, Pak, ya, dari toko sembako. Pertanyaannya, kenapa uang ratusan juta ini dibawa dengan menggunakan sepeda motor, Pak? Ya, mungkin ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan beliau untuk membawa uang cash itu. Pertama, jarak tempuh antara rumah dengan toko itu hanya 1 kilometer. Hanya sekitar 1 kilometer. Ya, jadi dia dieksekusi itu di pertengahan, ya, di 500 meter itu. Yang kedua, beliau ini pernah sampaikan kepada saya, kalau transaksi di bank ini dia mungkin kan harus menunggu, mengantri. Jadi beliau sampaikan kepada saya, kayaknya nggak efisien dari segi waktunya gitu. Terus yang ketiga, ini mungkin sudah menjadi kebiasaan beliau. Kebiasaan. Sudah 30 tahun beliau usaha itu, jadi mungkin bagi beliau nggak ada masalah lah. Mungkin dari dia bawa uang ratusan ribu, jutaan, kemudian ratusan, itu mungkin bagi beliau hal yang biasa itu. Jadi nggak ada masalah, nggak ada yang ini. Dan dia tidak mengapai menggunakan jasa pengawal juga, ya mungkin ya pertimbangannya itu juga. Dan merasa cukup aman karena juga warga asli di sana sudah lama tinggal di daerah sana, Pak, ya? Betul, kalau kita lihat dari daerah TKP itu, ya di Jalan Ciracas itu, dari Pasar Ciracas, itu ke Simpang Lampu Merah itu, ya, itu berjarak sekitar ya 500 meter itu daerah pedagang, pasti dia kenal. Nah, dia pasti yakin kalau ada terjadi sesuatu, banyak yang akan menolong dia di situ, kenal para karena pedagang. Karena merasa aman orang lama. Pak, ketika kejadian, siapa dari pihak keluarga yang pertama kali mendapatkan kabar duka ini? Yang pertama sekali dapat kabar itu istri beliau. Istri beliau itu diinformasikan oleh salah satu polisi yang ini ya, di tikungan anak-anak muda gitu.
dan tukang parkir yang lari ke sana kebetulan mereka tahu itu Pak Rahmat almarhum. Dan istri datang ke TKP dalam kondisi sudah meninggal dunia. Anda mendapatkan kabar ini sendiri? Apakah bersamaan saat itu dengan istri almarhum atau? Saya mendapat kabar itu ba'da Isya. Setelah habis menunaikan sholat Isya, begitu azan saya langsung sholat Isya dan saya dengar ada telepon dan istri saya yang dihubungin, katanya AA ditembak, dirampok. Astagfirullahaladzim, saya bilang, waduh, yang pernah saya bayangkan selama ini terjadi. Ya, sangat saya sesali itu. Akhirnya kami langsung ke rumah sakit Pasar Rebo, tapi ternyata di tengah perjalanan kami di telepon kembali, Bapak dibawa ke rumah sakit R. Sukamto Polri gitu, di Keramat Jati. Prosesnya saat itu cepat tidak Pak ketika tadi Anda bercerita jenazah dibawa ke tepi jalan kemudian dibawa ke rumah sakit, prosesnya cepat atau ada halangan di situ? Ya dari Bapak dieksekusi sampai Bapak ditaruh di pinggir jalan itu waktu 1 jam dan dibawa ke rumah sakit itu ya karena ada istrinya aja. Langsung beliau dibawa ke rumah sakit Pasar Rebo itu. Ya prosesnya cukup panjang itu. Cukup panjang. Dari pukul 6:30 itu sampai sudah hampir pukul 8 itu. Ini masih diselidiki pihak kepolisian Pak. Sejauh ini bagaimana keluarga menerima cobaan ini, khususnya istri dan anak-anak almarhum? Pada saat kejadian ya istri dan anak shock, histeris dan kami berusaha menenangkan sampai dengan hari Minggu pagi jenazah kami makamkan. Sebelum prosesi pemakaman itu anak dan istri masih dalam keadaan shock dan setelah dikebumikan perlahan-lahan kita edukasi, kita kasih pengertian, pencerahan bahwa memang begitulah, siapapun pasti akan meninggal dunia. Namun pihak keluarga menyangkal ya tidak, caranya tidak begini Bapak harus mengakhiri hayat hidupnya. Ya, tapi masing-masing orang sejak dia dikandung dia sudah dituliskan takdirnya. Iya. Dia akan lahir di mana, meninggalnya kapan, dan caranya bagaimana itu hanya alasan untuk meninggal gitu. Jadi kita kasih pengertian dan bahwa Bapak harus kita doakan, bukan untuk kita ratapi, bukan untuk sedih, karena itu akan menambah beban untuk almarhum. Baik. Kita perbanyak dia untuk berdoa, berzikir. Ya alhamdulillah anak bisa menjadi, alhamdulillah sekarang udah recovery, sudah mulai tenang. Baik, baik. Apa yang disampaikan Pak Dhani tadi mungkin hanya sebagian cerita dari duka yang masih terus dirasakan oleh pihak keluarga. Pertanyaan besar kita, mengapa tindak kekerasan ini masih terjadi, khususnya di wilayah ibu kota dan terjadi pada saat banyak masyarakat yang berada di jalan tersebut dan lambat melakukan menolong korban. Kita nanti akan berbincang mengenai kasus ini, bagaimana penyelidikannya, antisipasi kejahatan serupa di masa mendatang. Sudah bersama kami di sini, selamat malam Prof. Roni. Kemudian juga dari Mabes Polri sudah ada Pak Rikwanto, Kombes Pol Rikwanto, Kabak Penum. Kami akan berbincang saat lagi, tetap di Gestur. Selamat malam Pak. Maraknya aksi kejahatan begal di sejumlah daerah membuat pihak kepolisian gerah. Para begal diburu hingga ke tempat mereka tinggal. Di Lampung, polisi berkunjung ke kawasan Jabung. Disinilah polisi sempat dibuat linglung. Marhasan, tersangka begal ternyata punya ajian, bisa terbang dan menghilang. Ia berpindah dari masing-masing atap rumah. Sekali terlihat, kemudian tak nampak. Namun bukan aparat jika tak sigap. Sang begal sakti akhirnya ditembak mati.
masih di Lampung. Dua begal dan satu penadah juga berhasil dijaring. Komplotan begal sadis ini kerap menjadikan Tangerang dan Depok sebagai tempat beraksi. Kampung Cilempung di Karawang, Jawa Barat disinyalir sebagai sarang para begal. Juga tak luput dari incaran polisi. Ratusan sepeda motor berhasil diamankan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menyasar sebuah rumah yang diduga sebagai tempat persembunyian pelaku begal yang kerap meresahkan warga. Ardiansyah atau Anca pasrah saat aparat kepolisian membekuknya. Akankah perburuan begal hingga ke akar akan memutus mata rantai dan membuat aksi mereka usai? Ataukah justru membuat para begal melakukan regenerasi dan semakin bertindak liar? Semakin liar, tidak hanya di Jabodetabek, informasi tadi memberikan gambaran bahwa aksi ini memang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Saya lanjutkan perbincangan malam hari ini di Gestur, Pak Rikwanto. Ya. Kita berbicara mengenai kasus yang baru saja terjadi hari Sabtu pekan kemarin. Perkembangannya seperti apa sih Pak untuk yang di Ciracas? Ya, memang masih dicari ya pelakunya, karena memang dua motor, empat orang. Kita yakin dia menghilang sementara ini, menjauh. Karena memang tidak dapat hasil dan korbannya meninggal dunia. Nah ini pertaruhan juga bagi aparat kepolisian untuk mencari dia, dan dia tahu dia dicari. Sehingga kita yakinkan dia agak menjauh. Tapi yakinlah suatu saat ketemu. Menjauh itu artinya apakah masih berada di dalam Jabodetabek atau mungkin keluar kota? Nah, kita tahu beberapa kasus Pak pelaku diburu hingga keluar provinsi. Ya begini, dalam pengalaman penyidik itu reserse melakukan upaya-upaya penangkapan, memang mereka itu kalau sudah lari jauh, bahkan kadang-kadang menyeberang ke Sumatera, kalau dia ke arah timur sampai Jawa Timur, ya. Dan kalau dia akan melakukan suatu pembegalan, perampokan lah taruh, dia akan tinggal di sekitar daerah sasarannya. Ada di situ SPBU, bank, ataupun ada toko emas, dia akan ngontrak radius 1-3 kilo di situ. Dia akan survei terus. Ya, jadi mengontraknya biar sebulan, dua bulan, atau satu minggu dipakai nggak ada masalah. Satu minggu kalau sudah berhasil dia pergi tinggalkan aja. Artinya mungkin saja almarhum sudah diintai, sudah ya, diawasi gerak-geriknya. Bisa jadi bukan hanya almarhum sasarannya. Artinya lokasi situ, areal situ sudah dia pelajari betul. Itu bukan suatu yang tiba-tiba sekonyong-konyong, oh ada sasaran nih, yuk kita begal. Enggak. Dia sudah tahu kalau saya begal di sini dia lari kemana. Oh kalau jam sekian ini rame, tapi masyarakatnya apatis. Dia sudah pelajari betul itu. Termasuk kemana kaburnya mereka usai melakukan aksi. Betul, jadi kemana aksi larinya, beberapa alternatif sudah dia buat. Kalau lari pertama rame, kira-kira 100-200 meter, pasti gelap, dia pasti menghilang di situ. Baik-baik. Pak, kita ingin tahu sebenarnya polisi seperti apa sih sejauh ini antisipasinya. Untuk kasus ini, ada sebuah polsek ya mas ya, tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian. Tapi butuh waktu yang cukup lama polisi untuk tiba di lokasi. Nah ini kan masalah sistem ya. Kita punya polsek atau pos polisi, taruhlah polsek. Di situ ada patroli yang rutin. Ya. Rutenya ada, jamnya ada. Ini bisa jadi sudah juga dipelajari oleh si pelaku. Ya. Tabiat-tabiat polsek ini, tabiat patrolinya, kebiasaan-kebiasaan sudah dipelajari juga. Dan ini kita jelaskan, kita dapatkan karena memang pengakuan si pelaku sendiri yang pernah kita tangkap begitu. Ya. Artinya kalau dalam kasus ini, mohon maaf nih, kita belum jauh gitu menangkap pelaku, tapi jika Anda mengatakan seperti itu, pelaku satu langkah lebih maju dibandingkan polisi, memang, karena sudah terbaca gerak-geriknya. Dalam teorinya kan kejahatan selangkah lebih maju ya, daripada para penegak hukum. Nah, yang kita harapkan itu sistem yang dibangun antara kepolisian dengan masyarakat, sistem keamanan lingkungan. Jadi bagaimana kalau ada kejadian, itu polisi cepat tahu, atau masyarakat cepat melaporkan, atau polisi cepat tahu. Di beberapa polres-polres sudah ada yang namanya panic button ya. Sudah ada yang sistem swakarsa yang punya kontak langsung dengan kepolisian terdekat. Atau polisi-polisi itu punya strong point ya, kring sese yang memang aktif, tapi aktifnya bukan sekedar saya ada di sini tapi enggak ada komunikasi. Saya di sini tapi punya komunikasi dengan siapapun. Jadi kecepatan bergerak itu dibutuhkan karena kondisi informasinya cepat didapatkan. Baik. Pak Dhani, mungkin ada yang ingin disampaikan langsung ke Pak Rikwanto, mewakili polisi nih, Pak. Ya, Pak Rikwanto, terima kasih. Tipnya juga sudah ada di kita. Ya. Alhamdulillah reaksinya cepat ya. Terima kasih. Harapan kami sebagai masyarakat
awam ini, Pak. Kami butuh rasa nyaman, tenang, aman, Pak. Karena banyak sekali keluhan yang saya dengar dari masyarakat bahwa mereka merasa takut, merasa gelisah, dan merasa kalau keluar malam itu ngeri, itu Pak. Jadi kami ingin ketenangan ini. Ya. Cukuplah kasus ini hanya menimpa Pak Rahmat ini untuk yang terakhir, Pak. Kita tahu pada tahun 90 di kota Palembang, Sumatera Selatan, itu banyak sekali yang meninggal karena kasus senjata tajam. Tapi dengan polisi mengadakan razia, dengan penindakan yang tegas, itu kejahatan itu akhirnya bisa hilang. Baik. Pun dengan kejadian teror, teroris ya. Baik. Dengan bom, dengan adanya operasi polisi yang sangat ketat, bisa menekan ya. Teroris itu, Pak ya. Pak Rikanto. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah melakukan secara masif ya, di seluruh kota besar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, bahkan sampai ke Sulawesi Selatan, untuk benar-benar menciptakan rasa aman di masyarakat. Masyarakat sementara itu kan merasakan fear of crime, rasa takut was-was. Kita lakukan kegiatan masif, ya dari mulai razia, kemudian penangkapan, kemudian memeriksa mereka-mereka yang tidak ada kepentingan di tempat-tempat tertentu, itu memang berkurang jauh. Jadi yang kasus kemarin muncul lagi, nah, ini ada apa? Apa kita yang kendor? Atau yang mereka memang nggak tahu nih pelakunya nih. Tahan dulu di situ Pak, ada apa? Nah, ketika tadi Pak Rikuanto, Prof. Roni mengatakan razia besar-besaran dilakukan tidak pandang bulu begitu. Kita tahu sejumlah pelaku berhasil ditangkap, tapi ini kejadian seperti ini dilakukan di sore hari, ramai. Ini nantangin atau apa sih sebenarnya yang terjadi, fenomenanya seperti apa ini Pak? Saya ingin lihat urut ke belakang dulu. Kalau kita ingin menganalisis suatu peristiwa kejahatan, ya kita tidak bisa mencari faktor tunggal, tapi sangat beraneka. Pertama, di dalam masyarakat ini banyak sekali orang-orang yang tidak pernah takut pada sanksi. Baik sanksi hukum maupun sanksi sosial. Dalam keadaan tertentu, terdesak, frustasi, mereka melakukan kejahatan yang bermacam-macam. Nah, kebanyakan dari mereka ini berasal dari struktur sosial kelas bawah. Yang biasa hidup di tekanan hidup yang seperti yang dialami korban. Ini kan luar biasa. Kalau tidak salah jumlahnya sampai berapa? 400 juta. Ya. Kisaran 250 sampai dengan 500 juta. Sampai 500 juta. Dia sudah melihat, sudah menggambar sebelumnya, sudah diteliti dan sebagainya. Dan keuntungan yang diperoleh itu lebih kecil dari risiko yang dihadapi tertangkap atau itu memang sudah hitungan tingkat dia. Persepsinya itu, ya kalau tertangkap mungkin ada cara lain begitu. Walaupun tidak tertangkap dia bisa kabur dan sebagainya. Dan sudah dipelajari itu pintu-pintu keluar dan sebagainya. Itu dihitung betul. Itu pasti hitungan-hitungan cost and benefit ratio. Ya, antara lain seperti itu. Banyak lagi penyebab-penyebab lain, tapi kira-kira seperti itu. Dan barangkali apa yang diperlukan itu adalah di tempat-tempat yang itu harus ada razia, di samping razia ada patroli, Pak. Baik. Seperti itu. Ya. Baik, baik. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan ini. Kita tahu ya Pak Rikuanto, polisi tidak mungkin 24 jam mendampingi, menemani masyarakat secara orang per orang ya Pak ya. Itu hal yang mustahil. Tapi bagaimana kemudian Anda bisa membantu diri Anda sendiri, membekali diri Anda sendiri, kami memiliki tipsnya. Kami akan kembali saat lagi di Gestur. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Gestur pada hari Rabu malam ini. Nah, tadi kalau di segmen awal, kita sudah menghadirkan salah satu teknik bela diri untuk memberantas para pembegal yang mengincar korbannya wanita. Nah, ini kita langsung aja berbincang langsung ini bagaimana teknik bela dirinya dan bagaimana untuk melakukannya. Langsung di samping saya sudah ada AKP Ai Sofiani. Selamat malam Ibu. Bu, ini hebat-hebat banget loh Bu bisa melakukan teknik seperti ini. Ini belajarnya gimana Bu? Belajarnya dari pendidikan, sudah diajarkan kemampuan bela diri Polri dari pendidikan. Setelah itu dikembangkan di chapternya masing-masing. Sehingga ini juga beberapa polwan-polwan dari Polda Metro Jaya. Ada yang dari Pom Office seperti saya, ada yang dari lalu lintas yang ikat pinggangnya putih. Dan dari berbagai macam polwan-polwan dari chapter lainnya. Oke, jadi ini dari beberapa gabungan ya Bu. Betul. Ya. Ini emang para polwan ini sebelumnya juga diajarkan semuanya teknik bela diri seperti ini Bu? Diajarkan, ya. Karena untuk diri dia sendiri membela diri dan untuk kalau ada masyarakat yang memerlukan pertolongan
kita lumpuhkan penjahat itu. Oh gitu. Bu, ini menarik sekali ya Bu ya, kan kalau saya pribadi kan ini juga suka pulang larut malam Bu. Ya. Ini ada nggak Bu teknik-teknik dasar yang bisa diajarkan kepada saya nih? Dan juga kepada para pemirsa yang khususnya masyarakat awam. Oh boleh, kalau masyarakat mau tahu dan Mbak juga mau latihan, kita lihat di sana ya Mbak. Langsung aja ya, Bu ya, langsung aja. Ya. Coba gimana? Biasanya? Biasanya kan Bu kalau misalnya untuk para pembegal kan dia ada yang dengan menodongkan senjata Bu. Oh, iya. Nah itu gimana Bu belajarnya? Ada, penyelesaiannya ada. Gimana Bu Yani katanya Mbak ini mau mengajak nih. Kita lihat dulu angkat tangan. Kedua. Satu. Hindarkan larasnya. Dua. Ditangkap. Ditodongkan kembali. Harus cepat ini Mbak menodongkan ya. Kalau tidak cepat penjahatnya akan melawan lagi. Oh, melawan ya. Lagi. Bu, ini menarik banget kalau saya diajarin langsung boleh nggak Bu? Boleh, Bu Yeni boleh. Boleh ya? Mau belajar katanya langsung ya dengan Bu Yeni. Oke, baik ini saya taruh dulu mic-nya. Ya, oke. Okay. Senjata atau menjadi penjahat? Bu, ini kalau saya jadi penjahat. Ibu langkah. Angkat tangan. Kalau saya main jadi polisi. Bergantian. Ya, silakan bergantian. Katakan. Ini saya giniin ya. Ya. Mbaknya tangan ini. Tarik. Ya. Mbak segera menodongkan ke penjahatnya ditembakkan. Kalau tidak terjadi tembakan akan diangkat. Inilah. Ini adalah salah satu teknik judo adalah kata guruma. Kata guruma. Silakan turun lagi Bu Yeni, kasihan. Jangan dibanting. Oke, baik. Menarik sekali. Berarti ini artinya ya pemirsa ya, belajar teknik dasar bela diri seperti ini ternyata yang intinya itu harus memerlukan energi dan juga kecekatan. Betul nggak Bu? Betul. Ya? Ini kalau ini teknik tendangan Bu. Sekali lagi Bu Meken, biar oke, pemirsa boleh? Biar tahu. Diperlihatkan. Ya diperlihatkan tendangan dari samping. Ini tendangan dari samping. Penjahatnya menendang dari samping, nanti polisinya tangkisan luar, ulangi tangkisan luar, tangkisan dalam, langsung penyelesaiannya dengan patahan, inilah teknik judonya, teknik bela diri judo. Abis itu ini teknik apa Bu kalau yang ini? Ini pungkulan kepala ditangkis, setelah itu ongos dibanting membawa tahanan. Penyelesaian ini selalu diselesaikan dengan membawa tahanan satu. Oke. Bu, biasanya kan kalau para pembegal ini biasanya dia suka langsung sekap yang di ini lehernya gitu, Bu. Oh, sekapan. Ada juga sekapan teknik sekapan. Gimana, Bu? Coba Bu Yeni sekapan dari belakang. Sekapan setelah itu direnggangkan. Ini namanya teknik bela diri Ipong Sionange. Dipukul, setelah itu di penyelesaiannya membawa tahanan satu. Oke, baik Ibu Ayu Sofiani. Ini terakhir Ibu, pertanyaan terakhir. Ada nggak Bu saran-saran untuk bagi para wanita khususnya masyarakat awam yang ingin belajar teknik bela diri ini, terutama bagi wanita yang pulang malam dengan menggunakan sepeda motor? Oh, itu bisa saja karena bela diri Polri ini tidak di polisi saja. Itu kan bela diri bisa di klub-klub kayak seperti taekwondo, kita wanita-wanita bisa belajar bela diri seperti itu untuk menjaga diri dia sendiri terutama apabila pulang larut malam. Baik, terima kasih untuk Ibu Ayu Sofiani dan juga rekan-rekan semuanya. Ini semoga para pemirsa yang menyaksikannya bisa mempelajari dan juga mengaplikasikan teknik-teknik dasar seperti untuk melawan para pembegal ya Bu ya. Betul. Kita kembalikan dulu kepada Elvira. Demikian perbincangan kami dengan teman-teman dari Polwan Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih Nadia, semoga bermanfaat untuk Anda, untuk saya, dan penonton kita. Terima kasih Nadia, langsung dari Polda Metro Jaya. Saya ke Prof. Roni. Prof, ya. Tadi antisipasi seperti itu, sudah digambarkan. Ya. Menjadi bekal lah secara orang per orang, jika ada tindak kejahatan, kita bisa mungkin saja melakukan hal serupa. Ya. Tapi apa sih secara perorangan ini untuk meningkatkan kewaspadaan kita lebih lagi Prof? Kalau misalkan tadi sudah dipelajari, sudah dideteksi, ditargetkan, apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan masyarakat? Ya, saya ingin bicara sebaliknya Mbak, bahwa kenapa para begal itu berani, ada sebagian besar mereka tuh menggunakan narkotik sebetulnya. Jadi ada rasa percaya diri yang tinggi, berani, nekat dan sebagainya. Dan itu yang menyebabkan mereka tambah berani. Ada percaya sebagian, diri itu dari mana? Apakah jimat? Kan, mungkin, bukan soal mungkin, jimat. Mungkin. Itu kan ada, kita pernah berbincang mengenai ini bukan, di gestur bukan, juga. Bukan. Itu beberapa zat dari narkotika itu, ya,
Okay, ada narkotika. Yang narkotik, ada yang sedativa, ada yang apa tranquilizer, ada yang menambah PD dan sebagainya, itu mereka punya kadang-kadang. Meskipun harganya mahal ya, itu menambah PD pada saat dia merampok dan membegal dan sebagainya. Tapi yang penting menurut saya sekarang untuk mengatasi ini adalah tidak lain tidak bukan bahwa kesenjangan ekonomi yang ada antara si miskin dan si kaya ini makin melebar. Ya. Jadi saya sudah saya katakan, yang mereka yang berasal dari kelas-kelas struktur kelas bawah itu merasa dirinya terus dirampas haknya. Melihat sebelah sana orang kaya, melihat mall-mallnya orang kaya, melihat mobil-mobil lewat. Tentu ada keinginan sama. Nah ini direalisasikan dengan cara membegal itu. Itu mereka sudah nekat dan sebagainya, keberanian ya luar biasa dan sebagainya untuk mengatasi itu. Itu satu-satu jalan buat mereka. Artinya pemerintah ya harus ikut andil juga sehingga kemudian ya bisa mengantisipasi betul, ini. Betul. Prof, kita nanti akan berbincang lagi. Saya harus potong ya Anda, kami akan kembali saat lagi di Gester. Kami lanjutkan, Prof. Tadi kita berbicara mengenai peran pemerintah, bagaimana kemudian ujung-ujungnya, mohon maaf, bukan ujungnya, tapi menjadi dasar adalah faktor kemiskinan, sehingga hal seperti ini, aksi kriminalitas ini, susah terbendungnya. Betul. Karena begini, ada seorang sosiolog mengatakan, tiada masyarakat tanpa kejahatan. Masyarakat tanpa kejahatan adalah masyarakat yang abnormal. Masyarakat non-normal itu masyarakat di mana ada kejahatan di dalamnya. Kenapa begitu? Karena kejahatan itu punya fungsi. Jadi kalau tadi ada kejahatan-kejahatan itu, mereka mencari uang dengan cara seperti itu. Nah, situasi sekarang adalah situasi anomi, di mana kesempatan yang halal untuk mencapai tujuan materialistik, untuk mencapai uang, peroleh uang dan sebagainya, tidak terbagi rata bagi semua anggota masyarakat yang ada. Sehingga terjadi banyak orang-orang melakukan jalan-jalan penyimpangan. Nah, penyimpangan-penyimpangan ini bisa datangnya dari, mohon maaf, kelas bawah yang memang kehidupannya serba tertekan, tekanan ekonomi berat buat mereka. Sebagian besar menurut saya, kalau saya tidak salah, mungkin para pembegal itu berasal dari kelas bawah. Dan apa yang menarik adalah sekarang terjadi apa yang namanya proses imitation crime model. Di mana-mana ada begal kan? Tadinya hanya di mana Pak? Hanya di wilayah tertentu. Kan kemana-mana. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama terjadi proses imitation crime model. Kisah sukses seorang pembegal. Seperti zaman dulu ada perampok namanya Slamet Gundul yang berhasil. Lalu menimbulkan ide-ide baru ditiru oleh pemula-pemulanya. Okay. Dan juga berhasil. Nah, saya khawatirkan ini yang barangkali harus diatasi sehingga seluruh Indonesia harus waspada. Baik. Ya. Baik, singkat saja Pak, apa yang dianalisakan tadi oleh Prof. Roni, apakah itu juga ditemukan di lapangan? Ada faktor imitasi meniru? Ya, memang kenyataannya begitu ya. Jadi sistem sosial yang ada di beberapa tempat termasuk kota besar metropolitan, itu apalagi kota ini menjanjikan sekali secara ekonomi. Masyarakat kita kan masyarakat instan. Untuk bersanding, bertanding, berjuang bersama-sama itu banyak yang kalah pasti. Kesenjangan pendidikan terlalu jauh ya, sehingga dia tidak mungkin mampu menggapai cita-citanya seperti orang-orang kaya itu. Ya. Dan dia bisa menggapainya dengan cara-cara seperti ini ya. Hedonismenya itu tetap melekat kuat walaupun dia tidak menggapainya. Jadi dengan cara-cara melakukan perbuatan-perbuatan merampok, membegal, dan lain-lain. Dan kearifan lokal kita menyatakan ya dari dulu sampai sekarang dan masih ada, itu ada kekhasan daerah. Mohon maaf, ada kampung yang menghasilkan pengemis, ada kampung yang menghasilkan wanita-wanita tertentu, ada kampung yang memang khusus spesialis untuk pembegal-pembegal. Okay. Saya tidak sebutkan tempatnya ya, tapi kearifan lokalnya begitu, bukan positif, negatif tapi. Nah ini ke depan perlu juga ada penyusupan mendalam, tapi secara positif oleh pemerintah daerah untuk mengubah karakter-karakter seperti itu. Okay. Tantangannya tidak hanya di kepolisian, masyarakat, tapi pemerintah daerah memang semuanya harus dan bekerja, pemerintah pusat juga. Masyarakat, pemda, polisi, dan sistem yang dibangun supaya itu tidak berkembang dan makin subur. Baik, Pak Rikwanto terima kasih. Prof. Roni terima kasih. Pak Dani, sekali lagi semoga keluarga dikuatkan, diberikan ketabahan. Kami turut berduka cita atas apa yang menimpa keluarga Anda. Selamat malam. Terima kasih juga bagi Anda sudah bersama kami selama satu jam ini di Gestur. Kita akan berjumpa lagi pekan depan saat lagi Anda bisa menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Elvira Karunisa.